kenal. Nah itu. Apa yang kamu apa lagi Jutri? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Ini sekarang di depan rumah para prayoga lagi ada mobil ini. Kayaknya tamu. Enggak tahu tamunya Parel atau tidak. Coba kita lihat. Kita tunggu saja apakah tamunya Parel Prayoga atau penggemar Parel Prayoga. Oke. Ini telepon ke mana? Dari mana, Bu? Dari Malang. Oh, Malang. Berangkat jam 6 tadi. Oh, iya langsung ya, Bu. Langsung ke sini ke Kota Makassar. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah ada. Nggih. Ini Mas Kecin ya? Iya. Mas Loyot. Terima kasih. Sampai apa lo? Aku gak tau nembang nambang nih wajah aku. Nah itu ternyata penggemarnya para prayoga sampai hafal itu di nama-nama youtubernya YPS dan sama Mbak Kedoh juga kenal. Nah itu apa ya Leo aku nggak pernah bandel aku nggak pernah bandel. Ya, apa wis ketemu lah apa link apa Jutri? Ini ada fotonya di depan sendiri loh Mbak aku sama ini. Tapi nggak bisa foto sama Farel soalnya kan Jawa. Nah ini kita gendong kali Mas San. Pulang mulai nol Mbak. Iya alhamdulillah. Iya sampai ini kita pun di bawah pulang dengan tangga tanah pulang di bawah. Telepon nih Firman nih kok ya. Firman. Oh masih buatan lo banget. Anu dong mandi. Aku tak anu, akeh anu dhewe. Tapi iki kan
ngerti wong tuwa. Pikire mangan ngene iki. Ya wis lah aku ngene iki. Sama nanu mbak Sintia sayang. Hai ma. Iki parah lah. Aku kawani putuku nangis putuku mbak. Karena pendelok derek yo. Kan jauh sih. Ayo merenung tahun. Tak bengi. Daringan aneh iki main. Supolino. Hujan dari gak jendelok. Terus minyelane aku nang galemean mbak. Siapa itu? Siapa itu? YouTuber yang di dampet. Siapa lah yang di dampet itu? Yang samaan anu hati manten. Oh, cincin beli. Ah, aku orangnya itu tau gak aku mbak. Tetanggaku. Ini lo karel. Saya kira ambil. Alhamdulillah, tanpa izin Allah aku gak bisa nang sama ya. Sing wedok mah. Padahal memang anaknya baik kan yo. Sing wedok yang baik, adik ya baik ya. Hai Ma. Apa ya? Alhamdulillah. Iya. Aku sampai ngikutin marketing. Lujur tok, rayate marketing dadas manten. Nggih, alhamdulillah. Terus Mbak Cinta juga ada. Mbak Mandor. Mbak Mandor terus satunya lagi Mbak. Ah. Terus pokoknya aku tangi turu bareng 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 ya nggak ada nggak bareng wes terharu dari panggil dia harus nggak mas. Nah ini katanya dari pagi nih, dari jam 5 pagi itu tadi ke dari Malang langsung ke rumah Parel. Tadi ibu itu padahal capek tapi nggak kerasa capek setelah ketemu Parel Prayoga, senang sekali sampai terharu tadi sampai menangis ibunya. Katanya itu ternyata rumahnya itu daerah Mbak Cimbrut yang pas Parel Prayoga itu kesana, sempat kesana pas nikahan kemarin. Itu tetangganya Mbak Cimbrut di Malang sana, dan barusan itu bercerita ibu itu ke Parel dan Mbak Jetri kalau tadi itu jam 5 berangkat dan sekarang sudah ketemu Parel tuh, sudah seneng tadi sampai nangis terharu. Nah itu barusan supirnya itu diajak masuk tidak mau, mau nunggu di mobil saja, dan itu masih ngobrol di dalam rumah Parel Prayoga, tapi kita nggak ngeliput semuanya, takutnya nanti ada yang kata-kata penting atau privasi. Kita sama teman-teman IBS lagi nunggu sampai nanti ibu itu pulang. Coba gimana perasaannya sudah ketemu Parel Prayoga? Karena tadi itu sampai ketemu Parel itu langsung meluk sambil nyum-nyum sambil nangis, terharu sekali.